suami mendekap di penjara. Iris Bella yang kini rajin ikut kajian, didoakan istiqomah. Amar Zoni diketahui telah divonis 7 bulan jalani kurungan penjara. Sejak ditangkap terkait penggunaan narkoba lagi sampai saat ini, Iris Bella belum terlihat mengunjungi sang suami. Suami yang kembali terjerat narkoba, Iris Bella justru kini disebut-sebut makin religius. Ia aktif mengikuti kajian, bahkan sempat mengadakannya di rumah dan mengundang teman-teman artis lain. Simak video berikut ini. Tidak sedikit netizen terpesona melihat penampilan Iris Bella yang sekarang. Tidak sedikit netizen yang mendoakan Iris Bella untuk selalu istiqomah. Sejak suami, Amar Zoni dipenjara karena kembali terjerat kasus narkoba. Iris Bella kini dinilai makin religius. Hal ini pun diakui Umi Pipik yang terbilang menjadi salah satu teman dekat Iris Bella. Umi Pipik mengungkapkan beberapa waktu lalu, bahwa Iris menunjukkan banyak perubahan. Mulai dari makin religius dan rajin ikut kajian, berikut salah satu momen Iris Bella kajian agama bersama artis wanita lainnya. Luar biasa, Ibel sapaan Iris Bella lebih religius ya. Kan kita ini semuanya punya proses untuk mengenal Allah. Punya proses untuk bisa mencari Allah dengan baik, ujar Umi Pipik di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Ketika bertemu dengan Iris Bella, lebih banyak buat ngaji privat tentang fikih. Bahkan mereka punya guru privat, loh. Tidak cuma datang ke kajian bersama kawan-kawan, Iris Bella bahkan membuat agenda kajian agama di rumahnya. Banyak sekali rekan artis hadir, luar biasa jadi makin terlihat adem, ya. Iris sangat begitu khusyuk ketika berdoa dan mendengarkan ceramah. Dari masalah yang terjadi di hidup, nampaknya menjadi momen pas bagi Iris Bella untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta.